Waduh. Hei, Kak Reza. Lagi ngapain ngos-ngosan? Paep, saya tuh tadi ngejar-ngejar rusa sampai ke sini. Ternyata di sini rusanya banyak. Iya. Ini rusa liar atau bagaimana, Pak? Nah, jadi rusa ini adalah rusa yang ditangkar di penangkaran Ranca Upas. Okay. Ya. Jadi rusa ini disengaja ditangkar biar nggak punah, biar kita bisa memperkenalkan kepada generasi-generasi kita bahwa rusa itu ya seperti ini. Oh, begitu. Ditangkarkan supaya tidak punah? Supaya tidak punah. Memang jumlahnya mulai sedikit, Pak, di habitat aslinya? Ya, jadi sekarang karena banyak sekali pemburu-pemburu liar, makanya populasinya itu menurun sekali. Oh.